di mana kami yang teman-teman akun joki, ya kan? Nah, jadi ini saya mau jelasin dari awal dulu. SOP Gojek jelas nyata bahwa Gojek melarang memberikan akunnya kepada orang lain. Bahkan memperjualbelikan itu sangat-sangat dilarang. Nah, tapi karena teman-teman banyak yang narik, memang cari nafkah halal di Gojek, istilahnya kami tutup mata. Silakan teman-teman narik, tapi resiko tanggung masing-masing. Dan kami nggak bisa bantu banyak. Jadi silakan teman-teman narik. Nah, sampai akhirnya kita tahu nih, mau ada permuk. Bahkan kita datang ketua-ketua pangkalan, kita ngomong, mau ada permuk, ayo segera bersurat ya Om ya. Kirimkan surat, siapa tahu bisa ada namanya tukar guling atau gimana, kita nggak tahu karena itu kebijakan dari pusat. Dan sekarang telah terjadi permuk dan surat teman-teman juga masih di pusat dan kita belum tahu jawabannya seperti apa. Nah, apa yang harus kita lakukan saat permuk ini? Teman-teman nggak usah panik juga, ketika permuk terjadi dan teman-teman nggak bisa login, telepon call center. Telepon call center, kasih tahu bahwa saya nggak bisa login karena permuk. Nah, nanti akan ditanya permasalahannya gara-gara apa, bapak-bapak akun asli atau tidak. Nah, kalau akun asli, jelaskan aja akun asli, mungkin karena foto profilnya beda atau zaman dulu masih muda lah istilahnya, ya kan? Terus mungkin atau rambutnya atau pakai kacamata, nah sekarang nggak pakai kacamata atau kayak gimana, nah itu nanti dijelasin aja kalau yang akun asli. Nah, kalau yang kedua, ada dua versi, akun joki yang belum pernah daftar dan akun joki yang sudah pernah daftar tapi putus mitra. Nah, nanti diakuin aja di call center. Misalnya dia belum pernah daftar, ngaku aja saya akun joki yang belum pernah daftar. Nah, nanti call center akan arahkan seperti apa ke bapak-bapak yang nggak bisa login. Nah, begitu juga buat bapak-bapak yang nggak bisa login akun joki yang sudah pernah terdaftar. Ngaku aja di situ, nanti akan diarahkan seperti apa. Jadi nggak usah khawatir, kayak tadi pagi ada teman kita dari Basarnas, dia akun joki belum pernah daftar. Telepon call center, dimintain data-datanya, diarahkan, terus dia login kembali udah bisa, tanpa permuk. Nah, loginnya langsung kasih kode OTP nanti ke HP-nya dia juga. Jadi aman aja langsung bisa login lagi. Nah, cuman saya nggak tahu sampai berapa lama dia bisa loginnya, saya kurang tahu itu. Kalau masalah itu. Jadi banding. Terus kalau ditelepon sama, kan kita telepon call center, saat kita nelpon call center dan ditanya sama call center apakah bapak mau ikut appeal atau banding, nah bapak-bapak harus bilang ya saya mau ikut appeal atau banding ini. Jadi bilang aja saya mau ikut appeal, saya mau ikut banding. Nanti akan diarahkan. Kalau bapak-bapak tidak bilang ikut appeal atau banding, nah saya nggak tahu juga apakah nanti masih bisa pakai atau enggak akunnya. Nanti akan diarahkan sama call center semuanya. Dari saya itu aja. Mungkin dari Pak Joni ada tambahan, Pak? Ya, untuk yang sekarang ini kan, permuk ini kan sebenarnya masa percobaan. Ya, jadi masa percobaan. Karena itu bapak-bapak yang kemudian proses permuk itu jangan apa maksudnya yang akhirnya jadi takut ya. Jadi tetap laporkan sesuai dengan kondisi. Jangan dipaksa, memang karena joki lalu maksa diri untuk masuk gitu kan ya, terus tidak mengaku bahwa bapak adalah joki ya, jadi sampaikan ke call center kondisi seperti apa, bapak joki belum pernah terdaftar atau bapak joki sudah pernah terdaftar tapi suspend, itu sampaikan ke call center. Nanti call center akan mengarahkan seperti apa, proses selanjutnya seperti apa, nanti di call center ya. Kami prinsipnya hanya membantu menyampaikan proses ini ke bapak-bapak. Ya, jadi tolong kalau terjadi proses itu telepon ke call center. Nah, sambil proses seperti itu juga kami mohon bapak-bapak semua silakan langsung update versinya ke versi 420. Ya, update versinya ke 420 karena per besok itu semua sudah harus versi 420. Tidak lagi pakai versi yang di bawah itu, dan versi yang di bawah itu tidak akan bisa dipakai lagi, Pak. Versi yang di bawah 420 tidak akan bisa dipakai lagi semua. Hanya bisa dipakai hanya versi 420. Ya, jadi seperti itu, silakan langsung telepon ke call center apabila terjadi permuk dan bapak harus tidak bisa masuk karena permuk itu. Seperti itu. Itu ya, Pak. Ada pertanyaan mungkin atau yang masih bingung? Masih, Pak. Mau tanya.
seandainya kita lapor nih di call center ya, terus tidak ada realisasinya sampai 2 hari, anggaplah masa panjangnya 2 hari lah. Jadi kan nggak bisa narik selama 2 hari itu. Solusinya gimana tuh? Kalau pengalaman kita sampai hari ini sih masih bisa masuk ya kemarin tadi pagi. Ini perihal yang akun Joki Om ya, Joki. Jadi ini terus terang, saya baru sudah dapat info ini akun Joki yang Permuk itu yang sama saya baru 2, yang lain sudah ada, cuman dia akun asli aja Om Aman aja. Tapi ini khusus yang akun Joki 2 yang udah laporan ke saya. Yang pertama di akun Joki yang sudah ter PM, yang kedua di akun Joki yang belum pernah daftar. Memang dimintain data-datanya semua sama pusat, habis call center, sudah selesai, dia nanti kan aplikasinya keluar lagi. Nah, nanti di luar itu dia masukin nomor telepon lagi. Masukin aja nomor telepon lagi, udah nggak Vermuk lagi, Om. Dia nanti akan langsung berubah jadi kode OTP lagi. Oh, gitu. Gitu. Jadi langsung akan masuk kok. Langsung ya. Yang penting sudah telepon call center dulu. Jadi wajib hukumnya untuk nelpon call center kalau gagal login. Jadi jangan dipaksakan untuk mau login terus. Iya. Bisa Om, jadi gini, ya pada bingung atau apa, misalnya memang di jam kerja, kalau saya di kantor, datang ke kantor biar saya juga bisa dengar percakapannya Bapak sama call center kayak gimana. Karena sampai saat ini ya tadi, dari teman-teman yang kena Vermuk tadi, saya nggak tahu bahasa aslinya tuh dari call center seperti apa, itu yang saya nggak tahu. Karena tadi bahasanya, oh iya Pak, saya disuruh call center ke kantor aja. Nah, sedangkan kami nggak ada arahan dari pusat untuk menerima teman-teman yang laporan kayak gitu. Jadi saya nggak tahu juga jawabannya, saya nggak bisa bilang iya, bisa atau enggak. Yang penting dia sudah bisa login lagi, saya lihat ya udah Pak aman. Dijaga dulu akunnya, tapi saya ngomong, saya nggak tahu Pak, Bapak sampai kapan bisa login atau narik ini, saya nggak tahu. Gitu. Karena kan tadi masih masa percobaan, Om. Ya kalau bisa ke pangkalan aja lah dulu, nanti sama-sama kalau memang nggak bisa juga di sini, kita ke kantor sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Aman ya, yang Joki ya. Jadi jangan takut, Pak. Jadi harus laporan. Tetap harus laporan, tetap harus sampaikan ke call center statusnya akunnya Bapak seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kemudian Bapak sebenarnya Joki, tapi Bapak bilang, oh saya bukan Joki. Akhirnya diberdebat dengan call center. Padahal Bapak sebenarnya memang betul-betul Joki gitu kan. Sampaikan saja kondisi realnya seperti apa. Jadi intinya harus jujur ya, Pak ya. Ya, dan karena ini juga kan masih masa percobaan, Pak. Jadi masa percobaan, jadi biar nanti dari call center akan mengarahkan prosesnya seperti apa. Ya, seperti itu, Pak. Nah, tadi yang biaya itu sudah jelas, Pak ya. Ada tambahan biaya 1.000, tapi bukan itu di memotong penghasilannya bapak-bapak, tapi itu dibebankan ke customer. Kenapa? Itu biaya untuk kita pengembangan aplikasi. Salah satu contoh tadi Pak, ini tujuan, kemudian tambah tujuan. Jadi kalau tadi yang tambah itu maksimal dia bisa sampai nambah, misalnya gini, saya dari si Om Griffith tadi, misalnya saya dari sini mau ke Regensi, tapi saya mau singgah dulu, misalnya nanti singgah di Holland, ya kan? Lewat ke dalam itu di mana namanya di BJBJ saya singgah dulu di ada kafe itu sebentar gitu kan. Nah nanti itu setiap singgah itu ada biayanya Pak, jadi driver juga tidak dirugikan untuk biaya nunggu kan ya. Ya tapi kita sampai hari ini masih menunggu untuk waktunya berapa lama maksimal. Nah itu kita lagi arahnya seperti itu, supaya apa Pak, karena kalau nunggu ini kan kita mau ngejar order yang lain lagi sementara kita menunggu. Nah itu akan jadi seperti itu Pak. Nah itu pengembangan aplikasinya di situ Pak. Termasuk tadi kalau yang digoret sekarang, kalau di Gokar sudah jalan Pak ya, di tujuan. Nah di tujuan itu juga digoret nanti akan ada di tujuan Pak. Jadi kalau saya nggak jadi ke titik A, saya ke titik C, nanti itu ada di tujuannya Pak. Jadi itu akan penyesuaian biaya sesuai dengan. Nah itu pengembangan aplikasinya seperti itu Pak. Nah ke depan akan semakin banyak lagi pengembangan yang nanti juga teman-teman akan terbantu dari situ. Supaya juga menguntungkan teman-teman mitra, tapi customer juga kita senang. Nah, karena mereka juga bisa berjalan. Seperti tadi kan edit tujuan, kadang-kadang kan begitu Pak. Saya mau ke dua tempat, tapi ternyata bapak-bapak, waduh Pak, kalau ke dua tempat gimana kan? Saya mau ke sana, ternyata beda nih ininya kan. Mau ada sih, atau singgah-singgah itu. Nah, itu kan kita memberikan kepada bapak-bapak untuk jaminan pendapatan bapak-bapak itu lebih bisa lebih bertambah, karena pada waktu-waktu yang bapak terbuang untuk
nunggu customer karena tujuan-tujuan tertentu kan. Kadang yang kita dirugikan itu sebenarnya ada satu, Pak. Di aplikasi itu bukan GoRed, bukan GoFood, tapi GoSend. Nah, kadang dia naruh titik itu, misalnya di iya, titiknya gitu itu ya, kadang salah di GNC itu jatuhnya cuma di waterpark itu aja. Sementara nanti di bawah ada keterangan di EBK, Costa Rica, itu sebenarnya ada 3-4 kilo lagi. Itu sebenarnya kerugian mitra ya. Sebelum ketemu di Valencia ya. Ya artinya Pak, selama sebenarnya ordernya masih belum selesai itu masih bisa diedit tujuannya kan Pak? Masih berjalan. Kalau di GoSend selama ini belum ada sih Pak. Terus itu biayanya juga belum ada tambahan. Ya, makanya kita sebenarnya ada fitur-fitur itu sih, sebenarnya kepengennya adalah supaya ketika jaraknya masih jauh sebenarnya itu sebenarnya bisa dirubah di tujuannya tuh lebih jauh lagi. Karena kenapa itu tergantung terkait dengan nilai pembayaran kan Pak kan ya. Kilometernya kan. Kilometernya. Gitu, ya. Nah, sementara GoSend-nya belum ada Pak. Nah, kan sama karena di GoRed juga kan belum ada Pak di tujuannya kan. Nah, sekarang ini kita akan tambahkan itu supaya nanti ketika kilometer titiknya tidak sesuai, maka itu bisa terjadi edit tujuannya itu Pak. Supaya Bapak-bapak juga tidak dirugikan. Iya.